Kata Ma'arhan, siapa yang tidak kenal dengan pemain sepak bola ini, yang memiliki nama lengkap Pratama Arhan Ali Free Fire. Ia lahir di Kabupaten Blora, tanggal 21 Desember tahun 2001. Diketahui, Pratama Arhan bermain di klub Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang sebagai bek kiri, dan ia juga tim nasional Indonesia. Kesuksesan yang diraih Pratama Arhan tak luput dari dukungan keluarganya. Dilansir dari berbagai sumber, inilah keluarga dari Pratama Arhan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Orang tua Pratama Arhan adalah anak dari pasangan Sutrisno, ayah, dan Surati, ibu. Pratama Arhan berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah Pratama Arhan bekerja sebagai petani, sedangkan ibundanya sebagai pedagang sayur keliling. Dikabarkan, usai sang ayah terbaring lemah lantaran sakit, sang ibundalah yang menjadi tulang punggung. Orang tua Pratama Arhan sangat mendukung karir Pratama Arhan untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Bahkan, orang tuanya pernah menjual kambing dan gabuk agar Pratama Arhan bisa mengikuti kompetisi. Diketahui, kedua orang tua Pratama Arhan menetap di daerah Dukuh Karangnongo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Blora, Jawa Tengah. Seperti kedua orang tuanya, Pratama Arhan beragama Islam. 2. Saudara Pratama Arhan adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ia memiliki satu orang kakak laki-laki. Sang kakak bernama Dimas Roni Saputra. Seperti Pratama Arhan, sang kakak juga pemain sepak bola. Diketahui, pada tahun 2021, sang kakak tercatat bermain di Persibo Bojonegoro, klub Liga 3, sebagai pemain gelandang. Sebelum bermain di Persibo Bojonegoro, sang kakak diketahui bermain di Persikaba Blora dan Persipur Purwodadi. Bukan orang tuanya saja yang mendukung karir Pratama Arhan, sang kakak juga sangat mendukung karirnya. Dikabarkan, dari sejak kecil, sang kakaklah yang melatih dan mengajari Pratama Arhan dalam bermain sepak bola. 3. Istri Nurul Azizah Rosyade, atau yang lebih dikenal Azizah Salsa, adalah istri dari Pratama Arhan. Ia merupakan seorang selebgram dan seleb TikTok. Azizah Salsa juga adalah anak dari anggota DPR RI, sekaligus ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, yakni Andre Rosyade. Diketahui, Pratama Arhan dan Azizah Salsa resmi menikah pada Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023, di Tokyo, Jepang. Pernikahan keduanya sempat membuat para netizen kaget, lantaran hubungan kedekatan mereka yang tidak banyak yang mengetahui dan terbangun cukup singkat. Dan mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu harmonis dan langgeng hingga maut memisahkan. Itulah keluarga dari Pratama Arhan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.